Ada waktu di mana gue bisa bilang kalau hidup ini indah banget. Ada waktunya juga gue bilang hidup ini gak adil. Ada saat di mana gue berkali-kali bilang, apa gue nyerah aja ya? Ada juga saat di mana gue bilang, untung waktu itu gue gak nyerah. Kalau dilihat-lihat, hidup itu kayak sebuah roda yang sebenarnya putarannya akan selalu gitu-gitu aja. Habis sedih, bahagia. Habis bahagia, sedih lagi. Tapi mungkin ada banyak orang di luar sana yang kesulitan banget untuk sekadar bilang ini. Aku cuma capek aja. Ya, namanya juga manusia biasa ya, yang bisa rasain lelah dan sebagainya. Pasti aku juga ngerasain kok. Ada titik di mana rasanya aku cuman mau jujur aja ke diri sendiri. Karena sebuah perasaan yang disangkal lama-kelamaan justru akan jadi semakin sakit. Jadi, buat kalian yang mungkin lagi capek juga nih, atau mungkin video ini ternyata tiba-tiba ada di rekomendasi YouTube kalian, ada di beranda kalian, yang mungkin juga sulit untuk berkata-kata, semoga episode kali ini bisa sedikit banyak mewakili kalian semua ya. Ya udah, mungkin tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully. Cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Kalau misalkan teman-teman notice, Kak suaranya lagi serak banget, lagi bindeng banget. Kakak lagi sakit ya? Iya, aku lagi drop sih akhir-akhir ini. Mungkin karena terlalu lelah dan kaget gitu ngerjain banyak project, ngerjain banyak recording dan sambil disambi buat UAS juga. Jadi begini deh, kurang tidur. Jadi maaf ya kalau kurang nyaman karena suaranya serak. Oh iya, aku juga seneng karena podcast kita dan waktu naik lagi dong jadi posisi kedua di Spotify. Kalian semua udah mampir buat dengerin belum? Karena kalau di sana aku bisa lebih sering lo nemenin kalian. Karena di sana tuh sudah eksklusif di Spotify. Jadi kayak aku udah dikontrak gitu sama Spotify buat cerita di sana 2 kali dalam seminggu di hari Selasa sama Sabtu. Kalau kalian pengen dengerin, bisa klik di link description aku ya. Ya, tapi dengerinnya habis kalian selesain episode ini, oke? Karena episode ini bakalan menyenangkan banget, apalagi buat kalian yang lagi capek. Jadi, gimana sama minggu kalian? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Atau mungkin ada hal yang menyakitkan waktu itu kini sudah terasa jadi biasa aja? Atau justru ada sebersit rasa kecewa yang hanya bisa disampaikan lewat air mata? Kalau begitu, menangislah. Iya, menangislah karena menangis bukan lemah. Namun, kau hanya manusia biasa. Tanpa perlu berlari, tanpa perlu kau enyahkan, cukup diterima. Karena manusia terkadang lupa bahwa air mata juga bagian dari kita. Kalau aku, minggu ini cukup memberi banyak pelajaran bagi gue sendiri. Bisa merasakan perasaan senang dan sakit dalam satu waktu. Jadi mungkin kayak in between gitu. Tapi seperti apa yang pernah gue bilang dalam konten tulisan tangan gue di Instagram Hello Bagas, udah follow belum nih? Karena banyak yang komen, Kak Instagramnya apa? Instagram aku Hello Bagas. Begini kata-katanya. Disakitin sama orang yang paling kita jaga hatinya is another level of pain. Ya, walaupun kita sama-sama tahu kalau pada akhirnya kita manusia dikecewakan dan mengecewakan. Tapi gak nyangka aja gitu loh kalau air mata dan rasa sakit ini ada karena kamu. Enggak, bukan karena aku berekspektasi terlalu tinggi. Tapi ngerti kan? Rasa sakitnya jadi makin terasa karena kamu yang buat.
Dikecewain ya. Rasanya kadang gue ngerasa bersalah aja dan ngerasa jahat kalau sudut pandangnya selalu dari diri gue. Penilaiannya selalu dari arah gue. Mungkin aja selama ini gue yang terlalu perasa. Mungkin aja gue pun sering buat kecewa. Cuma dia yang selalu mudah memaafkan aja. Gue minta maaf ya. Gue minta maaf kalau gue masih begini. Jangankan lo, gue aja masih bingung sama diri gue sendiri. Ya, karena menurut gue hidup itu emang kadang jalannya gak sesuai sama apa yang kita pengen dan itu gak apa-apa banget kok. Cuma dari banyaknya sedih dan senang, gue udah sampai di sebuah konklusi di mana gue capek aja. Gue capek aja ternyata. Tidak semua kebaikan berbalas. Gak semua pengorbanan ditebus. Gak semua lelah terbayar. Jujur di sini gue gak mau nyalahin siapapun. Untuk nyalahin diri sendiri juga udah terlalu capek. Ikhlas kok. Gue seneng kok bisa berjuang, berkorban, dan bisa bantuin banyak dari mereka. Bilang capek gak salah kan? Karena kadang gue suka tiba-tiba sedih aja. Gue juga sih tiba-tiba suka nangis kalau keinget sama hal yang udah-udah. Banyak orang yang bilang ke gue, ya elah, cengeng banget sih lo. Dih, lo mah hal sepele doang ditangisin. Sepele katanya. Kalau gue boleh jujur, gue juga pengen kok kayak begitu. Jadi seperti apa yang orang lain bilang. Harus kuat lah. Harus bisa terus bertahan lah. Gak boleh lemah. Gak boleh nangis. Harus bisa selesain semuanya sendiri. Capek. Capek banget. Baru aja berusaha. Baru aja nih mau mencoba. Baru mau naik ke atas. Udah dijatuhin lagi. Apalagi dijatuhinnya sama orang-orang terdekat. Kadang sampai gue gak bisa bicara apa-apa lagi. Gue cuman bisa senyum tipis aja sambil bilang, lo gak pernah ada di sepatu yang sama. Lo gak pernah pakai sepatu gue. Jadi lo gak akan pernah tahu rasanya jadi gue tuh sesakit dan sesesak apa. Banyak banget orang-orang yang bisa cuman bisa ngomong. Jadi buat kalian yang mungkin lagi ngerasa capek sama hidup, sama kerjaan, sama circle kalian, atau sama diri kalian sendiri mungkin, kalian istirahat dulu ya. Istirahat dulu karena hanya dengan beristirahatlah lo bisa pulih. Lo bisa melangkah lagi. Dunia juga akan kasih lo keceriaan lagi. Semangat. Meskipun sakit, meskipun kita kecewa. Gue pengen banget audiens di sini juga tahu dan bisa ambil kesimpulan bahwa tolong bicara yang baik-baik ya. Karena kalau kita bicara dan ngomong jahat ke mereka, kita gak akan pernah tahu dunia udah sejahat apa ke mereka. Jadi kalau kita jahatin lagi gak tahu bakal sesedih apa. Dan yang terakhir, jangan lupa bilang terima kasih ya ke hal-hal sederhana apapun itu. Karena bagi gue pribadi, terima kasih adalah kayak sebuah energi dan bensin untuk orang lain supaya gak berhenti buat ngelakuin hal-hal baik. Ya, jangan lupa bilang terima kasih, apalagi ke diri sendiri. Ya, aku cuma capek aja. Aku cuma capek aja dan dari aku cuma capek aja itu aku tahu aku harus beristirahat. Kadang aku benci sama hidup. Kadang aku juga jatuh cinta sama hidup. Dan aku yakin setiap dari kita tuh setiap harinya belajar banyak hal baru. Dan mungkin salah satunya adalah dengan podcast ini.
gue bisa sama-sama belajar dan ngebagiin pelajaran itu ke kalian. Jadi semoga bermanfaat. Dan semoga buat kalian-kalian yang dengerin ini tidurnya bisa lebih nyenyak ya. Dan ada sesuatu yang bisa diambil ketika kalian besok bangun pagi. Itu aja sih. Gue pengen rekaman panjang tapi suara gue udah gak kuat dari tadi pengen batuk terus. Teman-teman doain gue cepat sembuh ya. Biar gue bisa fit lagi dan bisa share banyak hal lagi di sini. Itu aja sih. Kalau kalian punya waktu lebih banyak, bisa baca cerita kapal kertas di Wattpad gue ya. Itu aja sih. Dan jangan lupa main ke kita dan waktu, oke? Please. Ketemuan di sana ya di Spotify. Ya udah, so gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.